Assalamualaikum, selamat petang Datuk Abang Puan. Pada hari ini kita akan memasang MyTV pada pirin, pada pirin, pada TV yang dah ada built-in MyTV, nampak? Di TV, kita akan pasang antena pada pirin Astro sedia ada. Kita boleh turun bawah dah. Kita akan pasang, sambung kabel situ, sana. Terus pergi sini. Antena akan pasang ke atas. Okey, tepat yang terima kasih, jom. Ini antena tuan-tuan, antena lepak ini. Kita akan ketak semua skru dahulu. Kita akan pasang lah kat atas. Ha ni. Ha, dah berapa tu pasang? Tak. Ambil ha. Dah kunci ni. Ha, tak payah tak ambil lah tu. Kita akan naik kat atas ni. Dah tak ni. Pasang antena. Kita ketak dahulu antena lepak ini. Sebelum kita naik, kita scan segini dahulu. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan, ni pirin yang kita akan pasang antena sekejap ni. Lapak ni, cara mudah untuk pemasangan antena lapak ni. Pada pirin SO bayar sedia dah. Kita tanggal satu kabel. Lepas tu kena buka tu, Pak menyambung. Pulah tu. Ha, pulah tu. Okay. Kita buka dahulu kabel. Turun ke dekat bawah tu, kita sangkut antena tu. Kita akan saya segera. Tepat yang tu, terima kasih. Pasang antena MyTV lapak ini sedia pada pirin Astro bayar sedia dah. Terbaik entah. Pemasangan antena MyTV lapak yang baru pada pirin Astro bayar sedia dah. Terbaik, mantap. Tuan-tuan, kita dah pasang dah, sangkut dah antena pada pirin Astro sedia dah. Sekejap kita akan scan segini dah. Halalkan ke pemancah. Terbaik entah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekian Allah. Tuan-tuan, kita terpaksa pasang bracket. Nah, dan set tiang dia. Sana dia segini dapat anda. Okey. Dia boleh pasang tiang, pasang antena. Baik, terima kasih. Okey, dapat dekat ni tuan-tuan. Tak boleh nyeri. Allah, nak rakam payah, nyeri. Lindu mana tak? Oh, ini. Tuan 34%, kualiti 100 bateri, channel 40 apa? Channel 45. Manakala channel 43. Okey, 30 lebih kan? Tadi orang nak lagi kan tuan-tuan? Hmm, orang nak. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Nampak? 23 boleh lah. Okey, baik, terima kasih. Alhamdulillah, sekian Allah. Dia kena dapat kan channel 43 dengan channel 45. Boleh lah tuan. Okey, stop. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, siap dah pasang antena. Set antena baru. Siap mereket dia. Dan antena lapak je. Ha, insyaAllah dah. Ditambah sentosa langkawi. Mata ayam. Mantap. Terima kasih. Pemancah untuk langkawi gunung raya di sebelah sana. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Sikit Allah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita siap dah pasang antena. Set antena MyTV baru dapat air. Asalnya kita pasang dekat sini. Segini on dah. Kita pasang kat atas. Segini tinggi sikit. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Sikit Allah. Okey tuan-tuan. Kita dah on TV. TV ni dah ada built-in MyTV. Kita pergi tune-in, resetting masuk auto tune-in. Country Malaysia, tune type DTV plus ATV, kita ambil DTV sahaja. Kemudian kita tekan enter, start. Dia akan dapat TV sebanyak 17, radio sebanyak 12. Ok, terbaik, terima kasih. Ok, kita dapat penuh tuan-tuan. Seluruh TV sebanyak 17, radio sebanyak 12. Kita tunggu sehingga selesai. Okey, baik, mantap, terima kasih. Okey, kita dah dapat lah TV satu tuan-tuan. Kita dapat TV satu, TV dua, TV tiga. Lain-lain channel TV dia akan dapat. Okey. TV 4 dapat. Ha, TV 5 ada. TV 7 ada. TV ada. TV 9 ada. TV OK ada. Suka TV yang dapat. Rosun TV ada.
TV Nah ada, TV Al Hijrah ada. Suka TV ada. TVS ada. Best ada. Nah, ini semua radio. 71 radio, 72 radio, 73 radio, 74 radio, 75 radio, 76 radio, 77 radio, Sabah VFM, Sarawak YFM, Lama radio, Manis FM. Okey. Okey, alhamdulillah sudah selesai untuk ujian ini. Pemasangan set antena MyTV baru 4i. Awalnya dipasang pada piring ISRO sedia ada, tapi signal rendah, kita ubah kabel pada piring ISRO tu. Kita pasang set antena baru dan kalingan time bracket pada tempat yang tinggi, dia dapat. Syarat wajib kena dapat TV 1, TV 2 dan TV 3 akan dapat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share, like terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang terbaik. Alhamdulillah.